Tante bikin apa tuh? Ini dong. Hah? Ini jangan diambil ya. Oke, nggak diambil. Halo guys, ya ketemu lagi di AK Play dan kali ini kita berada di segmen AK Fun ya. Dan kali ini kita akan jalan-jalan liburan guys ya ke Pantai Anyer guys. Oke, sekarang kita sudah di jalan nih. Dari Ciputat sudah kita sudah di BSD dan kita akan masuk tol guys ya. Oke guys, ikuti terus ya perjalanan kita ke Pantai Anyer di AK Fun. Oke. Oke guys, nih kita sudah mulai masuk pintu tol guys ya. Ini tol mana sih? Saya lupa guys, nanti saya cantumin di sini guys ya tolnya ya. Oke, nah ini dia nih ada Ade Aska dan Aka lagi tidur guys ya, karena kita berangkat pagi-pagi guys ya. Kita berangkat jam 6:30. Setengah 7 kita berangkat. Oh, Baby Hui ini Baby Hui ya. Kita berangkat 6:30 guys dan kita sempat makan dulu tadi di McDonald's. Dan kita lanjut lagi langsung ke tol guys. Oke, nah ini kita sudah sampai di Anyer nih guys ya. Sampai di Anyer. Kita sedang menuju ke hotelnya. Oke, kita sedang menuju ke hotelnya. Hotelnya kita nginep di Villa Ubud Anyer guys. Ini adalah villa yang ada private poolnya. Kita dapat harga yang lumayan guys, nggak terlalu mahal. Kita pesan di aplikasi OYO. Oke, ini dia guys. Ya, kita sudah mulai dekat dan ini samping kita nih, sebelah kanan ini ada Hotel Marbella dan kebetulan memang Villa Ubud Anyer ini pas di depannya Marbella guys, seberangan dengan Marbella ya. Jadi nyarinya gampang guys. Ini masih dekat dari Anyer banget, maksudnya belum terlalu jauh masuk ke dalam guys, masih di depan-depannya. Oke, ini dia guys ya. Sampai di Villa Ubud Anyer Oyo ya. Collection O guys. Oke. Ini dia. Ini guys, ini kantor pemasarannya. Kita sudah sampai. Kita sampai sini jam 10 guys ya, 10 pagi. Jadi masih pagi banget guys. Oke. Nah, kita sudah sampai guys ya, sampai di Collection O. Ya, kita sudah di Anyer nih guys. Ini gedungnya guys. Ini gedungnya. Ini kantor. Bukan hotel nih, masih kantor pemasaran nih. Hotel apa? Hah? Masuk guys. Hei, dia yang masuk deh. Gak boleh masuk. Di tangan dulu. Itu udah pulang. Itu private pool kan? Oke guys, kita di sini harus cuci tangan dulu karena masih protokol kesehatan, karena masih pandemi COVID ya guys ya. Guysnya Collection O. Kita masuk ke sini untuk check in guys. Register sih guys, bukan check in. Nah, ini ada poolnya guys di kantor pemasaran ada poolnya, pool yang umum guys, kolam renang umum. Tapi ditutup saat ini karena masih dalam pandemi COVID, jadi nggak boleh dipakai. Oke, setelah kita register, kita akan lanjut lagi guys ke pantai terdekat dari sini guys. Pantai umum, karena memang di sini nggak ada pantainya, jadi kita harus pakai pantai umum. Dan hanya kita nggak bisa check-in langsung, check-innya jam 2 guys ya. Kita sampai sini jam 10, jadi masih lama, jadi kita ke pantai dulu, oke? Okay? Ini jaraknya nggak terlalu jauh guys, dari Villa Ubud Anyer ke pantai ini. Ini sekitar 2 km guys. Memang kalau jalan kaki sih jauh ya, tapi kalau naik mobil sih atau kendaraan, nggak lah, nggak jauh. Nah ini guys ya, Pantai Ciberem 1 guys, kita akan bermain pantai di sini guys. Ini karena kita datangnya hari biasa guys, hari Kamis kita datang ke sini, jadi di depannya tidak ada yang jaga guys. Tidak ada penjaganya untuk masuk bayar, jadi kita bayar di dalam nanti. Kita masuk dulu ke dalam, nah ini dia guys ya, tempatnya enak guys, benar-benar enak.
Jadi ada rumputnya dan juga pantainya tuh ada karang dan ada lautnya. Maksudnya ada karang dan gak ada karangnya. Ada pantainya juga, enak lah. Kita di sini bayarnya 50.000 satu mobil. Oke guys, sudah sampai guys ya di Pantai Ciberem 1 guys. Pasir. Oh iya. Oh. Wow. Wow. Maunya. Ayo ya. Ya. Oke. Okay. Ya, ambil apa? Wow. Oke guys ya. Sudah jadi guys, tendanya sudah jadi. Nih guys, tendanya guys ya, Terra 45 guys ya. Ini bisa muat 4 atau 5 orang guys. Kita sudah jadi, tendanya sudah kita buka. Buka lagi, sudah kita buat tendanya. Dan view-nya guys, langsung pantai. Luar biasa, haha, mantap guys. Langsung pantai. Guys ya, tuh anak-anak lagi pada main guys. Oke, kita kesana guys ya. Ini kita masuknya guys, bayar 50.000 satu mobil, dan untuk sewa tempatnya, sewa biliknya guys itu ya, bedengnya itu 50.000 juga, jadi total 100.000 guys. Ade main ombak, Ade. Kata ibunya. Oh, mau surut apa? Makanya. Ya udah. Kita semayan, deh. Oke guys, ini tuh ada baby hui juga. Tuh ah, benang tuh. Tapi nggak mau masa nih. Nggak mau berenang dia. Ade, mana gede? Wow. Anda bikin apa tuh? Ini hah? Tak, ini jangan diambil ya. Oke, nggak diambil. Aku bikin kakiku hilang. Hah? Ini tuh aku petir. Lihat ya, bantuin. Ayo udah bikin, apa nih? Bikin kakiku hilang. Terus nala A atau nala A ketemu? Thank you.
Oke guys, setelah kita main di pantai, sekarang kita akan mulai check-in ke hotelnya, ke villanya, Villa Ubud Anyer. Dan ini adalah jalan masuk ke kompleksnya guys. Jadi ini sistemnya tuh kayak rumahan guys ya. Banyak rumah-rumah yang emang disewakan, bahkan diperjualbelikan guys. Jadi kalau teman-teman Anda punya uang lebih nih guys, wah boleh nih beli di sini, nanti di sewa-sewain jadi investasi deh. Ini pintu masuknya, kita sudah mau sampai nih ke rumah kita. Rumah sewa ya guys ya. Kita bermalam di sini 2 hari guys. Dua malam, jadi 3 hari 2 malam ya. Benar-benar kayak komplek ya suasananya ya, komplek di Jakarta. Oke, kita paling ujung ya. Kita dapat yang paling ujung. Kita nomornya adalah A11. Yeay, sampai. Yeay, ini dia guys ya. A11, sampai guys. Oke, ini dia guys ya tempatnya, hanya muat untuk satu mobil ya guys garasinya. Dan sempit guys, garasi sempit banget, pas-pasan ya. Itu satu mobil aja kayaknya pintunya gak bisa kebuka full ya kalau gak salah. Ya gak bisa kebuka full, betul. Kanan kirinya pas. Nah untuk kamar mandinya guys, ini agak bau pesing guys, jadi harus dikasih karbol kayaknya ya. Dan ini kita akan langsung masuk ke kamarnya. Ada lemari pakaian, cukup luas ke lemarinya guys. Ada meja kecil untuk kerja, dan ini ada kasurnya. Kasurnya ukuran queen size ya, jadi cukuplah buat 3 orang, 4 orang ya kalau masih bocil-bocil. Nah tapi ini guys, ini agak kotor guys. Tuh lihat guys ya, di bawahnya ada remah ciki. Ini ada sebelum kita datang guys. Jadi ini bukan punya kita ya. Aduh, jadi kurang bersih itunya tuh ya. Dan ini ada kursi, kursi buat santai guys, ada buat kakinya juga. Oke. Okay. Kamarnya cukup oke, okay, cuma tadi kurang bersih aja. Dan ini TV-nya oke okay guys ya, TV-nya cukup besar, 42 inch. Dan ini sudah ada internet Wi-Fi IndiHome ya, 10 Mbps, dan Wi-Fi-nya bisa dipakai untuk banyak device. Dan kamar ini kita dapat dengan harga Rp550.000 guys ya, di OYO, aplikasi OYO. Jadi cukup murah guys. Katanya sih diskon dari 1 jutaan ya. Nah ini guys, tinggal geser. Kalau dibuka ini langsung ke kolam renang guys. Di ujung sana ada gazebo guys ya. Tuh di belakang sana, di belakang kolam renang itu ada gazebo untuk duduk-duduk. Dan yang oke guys, ini kolam renangnya tuh ini guys, airnya air hangat loh guys. Jadi enak guys, air hangat. Kita pikir tadinya tuh karena kejemur, ternyata emang hangat. Memang gak hangat banget sih, tapi cukup lah. Jadi kalau berenang malam-malam masih enak, kita gak kedinginan lah. Tapi ini kamar mandi ini kolam renangnya cetek ya guys ya, hanya 80 cm. Jadi kalau untuk anak-anak oke, okay, tapi kalau untuk kita ya hanya main air aja sih. Gak bisa berenang beneran ya. Tingginya hanya 80 cm, dan dia kecil juga ukurannya. Mungkin sekitar berapa meter ya panjangnya ya.
10 meter, 15 meter kayaknya. 15 kali 3. Kayaknya sih 15 meter kali 3 kayaknya. 15 meter panjang ya. 10 kali lah. Bangun pagi ngapain? Cari makan. Cari makan sarapan. Kita breakfast. Berenang. Ayo. Breakfast. Oke, besoknya kita pagi-pagi cari makan dulu guys, sarapan. Setelah itu kita ke hotel lagi, berenang lagi sampai siang, dan agak sorenya kita ke pantai lagi guys. Gak jauh dari sini guys, ke sebelah kiri itu ada restoran yang cukup rekomendasi, namanya kalau gak salah ikan bakar ya, resto ikan bakar. Itu menunya oke lah guys, dan harganya oke-oke juga sih, masih reasonable. Ini guys, akan nanam sesuatu nih guys, ini guys. Gak boleh, rahasia. Rahasia pokoknya. Wow. Ah, orang. Air, diam lah. Wah, bagus sudah jadi padat kayaknya. Thank you.
Oke guys, sampai sini dulu aja untuk Arka Fun kali ini. Kita liburan ke Anyer ya guys ya. Jangan lupa guys, ikuti terus Arka Play untuk segmen gaming dan juga Arka Toys untuk segmen review mainan. Dan untuk keterangan harga dan segala macam yang mungkin saya tadi terlewat saya jelaskan, saya akan coba cantumkan di deskripsi. Dan kalaupun masih ada yang lewat juga, teman-teman bisa tanyakan saja ya langsung di komen ya guys ya. Jangan lupa guys, ikuti terus Arka Fun yang selanjutnya. Jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe. Bye-bye.